Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam pemahaman mengenai khasiat dan manfaat mandi air garam dalam dunia spiritual. Mandi dengan air garam bukan sekedar ritual fisik, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada kebersihan spiritual kita. Dari zaman dulu, praktek ini diwarisi sebagai cara untuk membersihkan diri dari energi negatif yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh dan jiwa. Mandi air garam tidak hanya dipandang sebagai proses penyucian fisik semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Garam, dengan sifatnya yang memurnikan, telah diakui sebagai media penting dalam praktek metafisika dan pengobatan alternatif. Ketika seseorang mandi dengan air garam, terjadi interaksi positif antara energi alami garam dan energi tubuh manusia. Air sebagai pengantar memperkuat efek penyucian ini dan membantu mengeluarkan racun serta logam berat dari kulit kita secara efektif. Sahabat beriman, dan berikut ini adalah 7 khasiat utama mandi air garam dalam konteks spiritual. Khasiat pertama adalah membuka aura wajah yang tertutup. Mandi dengan air garam tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga menghilangkan energi negatif yang dapat membuat aura wajah terlihat kusam. Praktek ini membantu meresapkan sifat penyembuhan dan pembersihan garam ke dalam pori-pori kulit, menyegarkan dan memperbaharui aura kita. Hasilnya, aura wajah menjadi lebih berseri dan menarik, meningkatkan kepercayaan diri, serta kemampuan untuk menarik perhatian positif dari orang lain. Mandi dengan air garam bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga membangkitkan kekuatan spiritual dalam menjaga kesucian dan keharmonisan diri. Yang kedua, mandi dengan air garam dipercaya memiliki kemampuan untuk membersihkan energi negatif yang menghalangi aliran rezeki. Ketika energi negatif tersebut dihilangkan, tubuh dan pikiran menjadi lebih ringan dan terbuka, memungkinkan energi positif mengalir dengan lancar. Praktek ini dapat membantu membuka jalan rezeki selama ini terhambat, sehingga segala urusan duniawi seperti pekerjaan, bisnis, dan keuangan menjadi lebih mudah dan cepat mencapai kemajuan. Dengan tubuh yang bebas dari beban energi negatif, kita lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi peluang dan tantangan, membawa kemudahan dan keberhasilan dalam usaha yang kita jalani. Ritual ini tidak hanya membersihkan fisik, tetapi juga memperkuat spiritualitas, menciptakan harmoni yang memancarkan energi positif dan menarik keberuntungan. Yang ketiga, mandi air garam secara teratur dipercaya dapat menghilangkan energi negatif yang menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang baik. Ketika energi negatif hilang, kita memancarkan aura positif yang membuat kita terlihat lebih menarik dan berseri. Ini tidak hanya meningkatkan penampilan fisik, tapi juga suasana hati dan kepercayaan diri. Dengan aura yang lebih bersih dan positif, kita lebih mudah menarik perhatian calon pasangan yang soleh dan bertanggung jawab,
sehingga peluang untuk menjalin hubungan harmonis pun meningkat. Yang keempat, ritual mandi air garam dipercaya memiliki kekuatan untuk mengubah energi dalam diri dan lingkungan kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek ini diyakini dapat mengubah sikap pasangan yang kasar menjadi lebih lembut dan penuh pengertian. Proses pembersihan energi negatif melalui mandi air garam dapat membawa ketenangan dan kesejukan dalam rumah tangga. Seiring waktu, perubahan positif ini membuat pasangan lebih sabar, pengertian dan penuh kasih sayang, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan bahagia. Yang kelima, mandi air garam tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tapi juga memiliki khasiat kesehatan luar biasa. Praktek ini telah lama digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan fisik. Garam yang larut dalam air hangat dapat membantu meredakan gejala rematik dan radang sendi, memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang tegang dan nyeri. Selain itu, mandi air garam mempercepat proses penyembuhan luka pada kulit dengan cara membersihkan luka dari kuman dan bakteri, serta merangsang generasi sel kulit baru. Dengan rutin melakukan mandi air garam ini, kita dapat merasakan tubuh yang lebih sehat, rileks, dan bebas dari rasa sakit. Yang keenam, mandi air garam hangat dikenal memiliki efek relaksasi yang luar biasa pada tubuh. Ketika tubuh kita direndam dalam air garam hangat, kehangatan air membantu meningkatkan sirkulasi darah yang dapat gilirannya melemaskan otot-otot yang tegang dan pegal setelah seharian beraktivitas. Garam dalam air juga berfungsi sebagai eksfolian alami, membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kulit terasa lebih halus dan segar. Selain itu, kandungan mineral dalam garam laut dapat meresap ke dalam kulit, memberikan nutrisi yang membantu memperbaiki jaringan otot dan mengurangi peradangan. Dengan melakukan mandi air garam hangat secara rutin, kita dapat menikmati tubuh yang lebih rileks, segar, dan bebas dari ketegangan dan pegal-pegal yang mengganggu. Kemudian khasiat yang ketujuh adalah mengurangi stres. Kombinasi air garam dan air hangat tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga sangat membantu mengurangi stres. Saat kita merendam tubuh dalam air garam hangat, ion negatif dari garam laut membantu menyeimbangkan energi dalam tubuh, mengurangi ketegangan dan memberikan perasaan rileks. Proses ini juga menstimulasi pelepasan hormon endorfin yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tujuh khasiat dan manfaat mandi air garam dalam dunia spiritual. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.